Abdullah bin Abbas kharaja yauma adha au fitrin Nabi keluar pada hari raya adha atau hari raya fitri hari raya Idul Adha dan Idul an, Idul Fitri fa rak'atain maka beliau salat dua rakaat yang dimaksud dua rakaat di sini salat dua hari raya salat Idul Adha dua rakaat Salat idul fitri dua rakaat Ini yang dilakukan oleh Nabi Lam yusalli qablaha Nabi tidak salat sebelumnya Wala ba'daha Dan juga tidak salat setelahnya Jadi tidak ada salat Sunnah Sebelum salat Dua hari raya Dan bahkan juga tidak ada salat sunnat Setelahnya Ini bila pelaksanaannya Di lapangan pelaksanaan sholat id ini di lapangan maka seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW hanya dua rakaat sholat hari raya itu saja sholatnya tidak ada sebelum dan tidak ada setelah bila mana uh, sholat hari raya itu dilakukan di masjid tentu masjid jami' masjid besar maka akan ada sholat sebelumnya yaitu sholat tahiyatul masjid sholat dua rakaat bagi yang masuk masjid dan ingin duduk maka salat ini tidak ada penghalangnya kalau memang sudah paketnya ada masuk masjid dan ingin duduk dalam masjid berarti dia mendahului duduknya dengan salat mendahului duduknya dengan salat kemudian ee, lanjutan dari hadis ini thumma atan nisaa wa ma'ahu bilal ini cerita yang telah kita pelajari ketika Nabi SAW uh, datang ke tempat salat kaum wanita kalau kita bayangkan saja itu di lapangan dan jarak tempat salatnya laki-laki dengan wanita itu cukup jauh maka Nabi SAW datang ke sana menyengaja Kemudian dia memerintahkan mereka untuk bersedekah, sebagaimana yang diceritakan pada bab yang pertama dalam kitab ini. Kita ada dua hadis di bawah bab ini, yang keduanya hanya merupakan tambahan sanat dan bunyi hadisnya sama. Kita lihat bab yang berikutnya, bab yang keenam. bab yang ke-6 bab surat yang dibaca pada salat hari raya tadi dalam kitab salat Jumat kita pelajari uh, surat yang dibaca dalam salat Jumat ada uh, paketnya al-a'la dengan al-ghasyiyah subihis sabihismarab, rabbikal a'la dengan hal ataka hadithul ghasyiyah dan ada paketnya surat al jumah dengan surat al munafiqun surat al jumah dengan surat al munafiqun dan juga di salat Jum'ah itu ada surat yang terkadang dibaca oleh nabi di salat subuh yaitu e, di rakaat yang pertama surat alif lam mim tanzil sajadah dengan rakaat yang kedua hal ata al insani hinum minad dahri dan ini telah kita pelajari dalam kitab salat Jum'ah. Sementara di, di surat hari raya ini juga ada surat yang dibaca oleh Nabi SAW yang diceritakan oleh para sahabat. Surat yang dibaca pada surat hari raya, yang dibaca oleh imam. Yang dibaca oleh imam. E, hadis yang pertama, hadis e, Ubaidillah bin Abdillah. رحمه الله تعالى يا ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بحوثان يا عمر ابن الخطاب سأل ابا واقد الليثي رضي الله تعالى عنه برتانيا كبدا ابو واقد الليثي سأل عن صحابة ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر Apa yang tentang apa yang dibaca oleh Nabi pada salat hari raya, hari eh, pada salat hari raya Adha dan pada salat hari raya Fitri atau pada saat Eid al Adha dan Eid al Fitri ditanya oleh Umar Abu Waqid al Laythi ini, maka Abu Waqid al Laythi menjawab. Karena adalah Nabi membaca pada dua salat hari raya itu biqaf wal majid wa sa'atu Nabi SAW kata Abu Waqid pernah membaca dalam salat dua hari raya itu dua surat lengkap dan ini kalau seperti ini bacaannya panjang ini setelah surah Al-Fatihah pada rakaan yang pertama Beliau membaca Qaf Wal-Quranil Majid Terus selesai Kemudian pada rakaan yang kedua Beliau membaca setelah Al-Fatihah Ikotarabatissa'atu qamar Dalam surah Al-Qamar Ini paket yang pertama Bacaan Nabi di surat dua hari raya Yaitu antara surat Qaf dengan surat Al-Qamar Kemudian hadis yang berikutnya juga isinya itu surat e, dua surat tadi ya Qatarabatil Sa'ah dan Qaf al-Qur'anil Majid. Kemudian dalam bab yang keenam ini hanya satu paket itu bacaan yang dijelaskan dalam surat dua hari dalam saat dua hari raya. Uh, sementara dalam riwayat-riwayat yang lain di luar sahih muslim dijelaskan adanya paket kedua yaitu antara surat al-a'la dengan al-ghasyiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dua surat ini pada dua hari raya. Setelah al-Fatihah pada rakaat yang pertama subbihismarabbikal al a'la dan setelah al-Fatihah pada rakaat yang kedua hal ataka haditsul Persis dengan Salat Jumat Yang dibaca oleh Nabi SAW terkadang Dua surat ini Jadi sekalipun tidak ada Di dalam saya muslim ini Bukan berarti tidak ada yang lain Bukan berarti tidak ada paket yang lain Dan justru ada Sebagaimana dalam riwayat yang tadi kita jelaskan Adanya Nabi SAW membaca dalam surat Dua hari raya itu Surat Al-A'la Dengan surat Al-Ghashiyah Yang mungkin seringkali kita dengar dalam pelaksanaan salat hari raya di negeri kita ini itu bab yang keenam bab yang keenam bab yang ketujuh boleh melakukan permainan yang tidak mengandung unsur maksiat pada hari raya bab ar-rukhsatu fil ar rukhsati fil la'ib Bolehnya melakukan permainan yang tidak ada unsur maksiat dalamnya pada hari-hari raya Maksudnya ketika hari-hari bergembira bukan hanya pada hari-hari rayanya Tetapi mungkin dua hari raya, tiga hari raya dilakukan uh, seb sebentuk permainan yang e, mengembirakan dan tidak ada unsur maksiat di dalamnya. Akan kita lihat di bawahnya hadis-hadis yang menceritakan tentang itu. Hadis yang pertama e, hadis Aisyah Ummul Mukminin. Hadis Aisyah Ummul Mukminin beliau bercerita, "Dakhala alayya Abu Bakr wa indi jariyatani min jawaril anshar." tughanniyani bima taqawalat bihil ansaru Aisyah bercerita uh, suatu ketika Abu Bakar masuk ke rumahku dan kebetulan ketika itu di rumahku ada dua anak-anak jariyatan itu anak-anak kecil wanita dari anak-anak Bani Ansar dari anak-anak kaum ansar mereka sedang melantunkan syair-syair uh, yang dinyanyikan uh, oleh orang-orang ansar ketika Perang Bu'ath Perang Bu'ath ad adalah peperangan terakhir antara dua kabilah besar di Madinah antara Aus dengan Khazraj Sebelum Islam datang, dua kabilah ini yang mana kedua-duanya satu keluarga, awalnya satu keluarga besar, kemudian saling bermusuhan dan terjadilah permusuhan turun temurun. Permusuhan yang seakan-akan permusuhan yang abadi. Peperangan terus sampai pada peperangan yang terakhir sebelum Islam datang ke, ke jazirah Arab ke Yathrib ketika itu ada peperangan yang dinamakan dengan bu'ah Dalam peperangan ini mereka melantunkan biasanya orang-orang Arab itu ada syair-syair untuk penyemangat dilantunkan oleh mereka. Dan ini yang dinyanyikan atau dilantunkan oleh anak-anak kecil anak, -anak wanita ee, kecil dari kaum Ansar ini di rumah Aisyah. Anak-anak kecil wanita umur-umur tujuh -umur tahun, atau delapan tahun uh, di rumah Aisyah sedang melantunkan bait-bait uh, syair di rumah Aisyah dari bait-bait syair yang digunakan oleh mereka dalam peperangan bu'ath peperangan bu'ath untuk penyemangat dan itu pula yang dinyanyi, dinyanyi, dinyanyikan dalam tanda petik oleh dua anak kecil tadi, wanita di rumah Aisyah Namun justru yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika itu setelah dia melihat apa yang dilakukan di rumah Nabi di rumah Aisyah faqala Abu Bakrin maka Abu Bakar berkata dengan keras mengingkari apa yang terjadi di rumah di rumah Nabi Abi Mazmurin atau Abi Syaitan di baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan في يومين uh, Abu Bakar ber, bertanya tapi mengingkari apakah pantas dilakukan nyanyian setan atau seruling setan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari apa yang terjadi dan mengingatkan Aisyah umul mukminin ketika itu anaknya Apakah engkau melakukan atau mengumandangkan seruling setan di rumah Nabi? Dan itu kata Aisyah kejadiannya pada hari raya. Wa dhalika fi Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetapi Nabi berkata kepada Abu Bakar yang tadi mengingkari perbuatan Aisyah tadi dengan dua anak kecil anak wanita kecil tadi Nah, Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, Ya Abu Bakrin, Inna li kull Inna li kull wahada iduna. Sesungguhnya setiap umat ada perayaan-perayaan, ada hari raya-hari raya. Mereka di hari raya itu bergembira, bukan berarti pernyataan Nabi ini membolehkan hari raya umat-umat terdahulu. Bukan, tetapi kenyataan yang diceritakan ada. Mereka punya hari raya, di mana mereka bergembira di hari raya tersebut, dan kita punya juga punya hari raya. Dan kita bergembira di hari raya, maka di antara bentuk kegembiraan tadi adalah apa yang engkau dengar dan engkau lihat tadi, dan ini tidak ada masalah. Kalau seandainya apa yang dilakukan oleh anak-anak kecil tadi dari nyanyian yang isinya... Adalah pemberi semangat, kata-kata yang indah, kata-kata yang bijaksana, yang menyanyikan anak kecil wanita, anak wanita kecil, dan itu hanya di rumah-rumah dan didengar oleh penghuni rumah. Maka Nabi SAW tidak menjadikan itu sebuah hal yang dilarang. Kalau seandainya itu dilarang, maka Nabi tidak akan membiarkan dia menyaksikan juga apa yang dilakukan oleh Aisyah, dan dia mengingkari. Tindakan Abu Bakar Siddiq ketika mengingkari perbuatan tadi mengatakan, "Biarkan saja, inilah maksudnya kira-kira. Biarkan saja, karena ini hari raya. Tidak ada masalah apa yang dilakukan oleh Aisyah bersama dua anak kecil tadi. Ini yang dimaksud, e, Imam Nawawi, ketika dia membuat bab bolehnya permainan yang seperti ini. Mungkin ini termasuk permainan karena ada e, sesuatu yang menggembirakan." Tindakan yang mengembirakan yaitu Aisyah sengaja memanggil anak-anak kecil tersebut dan menyanyikan, melantunkan kata-kata yang maknanya baik dan tidak ada diiringi musik. Dan ini, para ulama menjelaskan, ini perkara yang tidak ada masalah. Itu hadis yang pertama, kemudian hadis yang kedua, kisahnya juga sama, hadis Aisyah juga. Menceritakan uh, kejadian tadi, tetapi lebih ada rinci, ada hal-hal uh, yang agak tambahan-tambahannya. Uh, Nabi SAW uh, berbaring ketika itu di rumahnya, berbaring ketika ke Nabi masuk dan melihat apa yang dilakukan oleh Aisyah, dan dia tidak mengingkari. Langsung dia berbaring Kemudian eh, Dia Mengarahkan wajahnya ke arah dinding Anal eh, Firas kemudian masuklah setelah itu Abu Bakar mungkin ingin mengucapkan tahniah kepada anaknya dan juga kepada Nabi saw setelah hari raya. Fantaharoni ini tambahannya Abu Bakar memarahi Aisyah ketika itu dan ia mengucapkan kata-kata dari mizmarus syaitan suriling setan yang engkau lakukan di, di, de, dekat Nabi SAW maka kata Aisyah fa'akbala alaihi Rasulullah SAW maka Nabi yang ketika itu mengarah ke tempat yang lain ke arah yang lain ketika berbaring lalu dia kembali menghadap kepada mereka dan mengatakan huma. ini tidak ada dari, dalam riwayat pertama biarkan mereka berdua Biarkan mereka berdua itu anak kecil tadi. Falamma ghafala ghamar ghamaztuhuma ketika Abu Bakar tidak terlalu memperhatikan mereka ketika mendengar pesan atau mendengarkan hadis Nabi tadi, dia tidak perhatian lagi kepada dua anak tadi. Kata Aisyah ketika Abu Bakar lengah, maka saya isyaratkan dengan mata, Gomez tuh saya isyaratkan dengan mata kepada mereka berdua. Fakhoro jata, akhirnya mereka keluar. Maksudnya isyarat dengan mata agar mereka keluar, agar permasalahannya tidak berlanjut dan tidak larut, sehingga Aisyah pun ambil inisiatif untuk mengunjuruh mereka pulang. Setelah Abu Bakar dengan marah mengungkapkan perkataannya tadi kepada Aisyah umul mukminin. Ini permainan yang bentuk permainan yang pertama. Kemudian yang kedua, Aisyah menceritakan pula wa kana yauma idin dan adalah pada hari raya juga yal abu sudanu. Sudan ini bukan orang Sudan maksudnya tetapi budak-budak uh, budak-budak uh, bermain biddaraki walhiram bermain alat-alat perang artinya latihan perang e, antara mereka dengan persenjataan dengan dengan e, dengan tombak pokoknya alat-alat untuk berperang persenjataan mereka saling e, mengadu kekuatan permainan mereka dengan alat tersebut artinya menampilkan keahlian mereka menggunakan senjata dan ditonton oleh orang lain ini yang diceritakan oleh Aisyah kapan itu dilakukan oleh mereka di hari raya wa imma sa'altu Rasulullah wasallam wa imma qal tandurin pada suatu ketika di hari raya saat budak-budak tadi bermain senjata mungkin silat dalam mungkin di zaman kita ini silat atau apapun ilmu peperangan Uh, suatu ketika Nabi berkata kepada saya, kata Aisyah saya ragu apakah saya yang meminta atau Nabi yang menawarkan apakah saya yang meminta atau Nabi yang menawarkan untuk melihat dan menyaksikan permainan budak-budak tadi bukan budak dalam bahasa Melayu ya, tetapi budak dalam bahasa, kit, bahasa Indonesia artinya orang yang tidak merdeka dan di, di zaman Nabi SAW masih banyak dan setelah Nabi SAW E, meninggal juga masih banyak perbudakan karena e, peperangan dan memang sebelum Islam datang budak sudah banyak dan Islam e, seakan-akan mengarahkan e, syariatnya kepada pengentasan perbudakan jadi adanya anjuran untuk memerdekakan budak dengan pahala besar dan adanya denda-denda dari pelanggaran dalam agama dengan memerdekakan budak ini upaya Islam untuk meng Meminimalisir adanya buddha janji pahala besar, kemudian denda dari pelanggaran agama seperti e, e, apa kafarat sumpah atau kafarat e, berhubungan badan di bulan Ramadan di siang hari. Ini diantara kafaratnya adalah memerdekakan buddha, menunjukkan ada syariat Islam itu dan Islam tidak menyetujui adanya perbudakan. Budak sudah ada. sebelum Islam datang. Dan di sini budak tadi Nabi Aisyah bercerita e, apakah saya yang meminta kepada Nabi dan diizinkan oleh Nabi atau Nabi yang menawarkan. Maksudnya penawaran yang tadi adalah maukah kamu melihat atau sukakah kamu melihat permainan budak-budak e, tadi dengan budak-budak e, itu dengan senjata mereka. Fakultu na'am. Kata Aisyah, mau. Aisyah ketika itu masih kecil, uh, maka Nabi memposisikan saya di belakang punggungnya, di belakang punggungnya, dan khadi ala khadihi, maksudnya Aisyah dari belakang uh, melihat di samping kepala Nabi, dan bahkan beliau mengatakan pipiku bersentuhan dengan pipinya badannya di belakang nabi sementara kepalanya berdampingan dengan nabi. Ini yang diceritakan oleh Aisyah menyaksikan permainan budak-budak tadi dan nabi ketika itu memberi semangat kepada mereka wa huwa yaqul dunakum ya bani arfidah hatta tu dunakum ya bani arfidah artinya memberikan semangat kepada mereka untuk tetap untuk uh, dalam permainan mereka. Kemudian kata Aisyah hatta tu Kata Aisyah sampai aku yang bosan bayangkan Nabi menutupi Aisyah dan hanya tampak dari depan hanya kepalanya saja menyaksikan permainan budak-budak tadi sampai aku yang bosan kau Hasbuki lalu Nabi mengatakan cukuplah Kultunaham maka aku mengatakan ya kau adalah Nabi mengatakan ya silahkan pergi maksudnya masuk ke dalam rumah. Dan ini terjadi di depan di dekat masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dekat dengan rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berhubungan dengan bab kita adalah permainan tadi, permainan yang tidak ada unsur maksiatnya dan hanya proses pelatihan ketangkasan dan yang lainnya dengan persenjataan memang ketika itu latihan perang terus dilakukan karena memang dalam keadaan berhadapan dengan musuh-musuh yang tidak membiarkan agama Islam berkembang akan terjadi peperangan dan Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan kekuatan wa aidu lahum mastata'tum min kuwa. persiapkanlah apa yang kalian mampu untuk menghadapi mereka yang memerangi kalian yang memerangi kalian dengan kekuatan ini diperintah oleh Allah Subhanahu taala ini hadis yang kedua kemudian hadis yang ketiga berkenaan dengan kisah Orang habasah tadi, orang budak-budak dari Etopia, bermain senjata tadi. E, kemudian, juga hadis yang keempat, e, kelima, keenam, ini juga termasuk cerita itu. Dan intinya, kembali kepada bunyi bab, e, tidak ada pembatasan, tetapi diberikan kaedah permainan yang tidak ada unsur maksiat boleh dilakukan di hari raya sebagai ungkapan kegembiraan, ungkapan kegembiraan, membawa apalagi membawa anak-anak untuk bermain dengan permainan yang wajar yang mengembirakannya maka ini dibolehkan di hari raya sebagai ungkapan kegembiraan. Itulah bab yang terakhir dalam kitab sholat dua hari raya. Itu bab yang terakhir dalam kitab dua hari raya ada. Perkara-perkara yang lain yang tidak ada hadisnya dalam persyaratan imam Muslim, seperti mengguna, e, e, menggunakan pakaian yang terbaik di hari raya ini, juga disunahkan. E, kemudian, berangkat hari raya itu pergi sholat, e, perginya dari satu jalan, dan pulangnya dari jalan yang lain Ini juga dilakukan oleh Nabi, berangkat ke masjid, ke musola. Untuk sholat itu dari jalan, satu jalan pulangnya dari jalan yang lain ini termasuk salah satu dari apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. E, seputar hukum raya sudah ditulis oleh para ulama pembahasan-pembahasan e, tentang hukum berhari raya, hukum berhari raya dan tentu bab yang terakhir itu memberikan kita kaedah permainan-permainan dibolehkan cuma ada aturan dan batasan-batasannya wallahu taala alam. Itu kitab yang ke-8 dan kita lanjutkan kitab yang ke-9. Kitab Salat Al-Istisqa. Kitab Salat Al-Istisqa itu salat meminta hujan. Istisqa uh, artinya meminta hujan. Salat yang e, dilakukan salat yang dilakukan tujuannya adalah meminta hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sifat salatnya, ada tata cara salatnya dan ini yang akan kita ketahui nanti dan ada istisqa tanpa salat. Ada istisqa tanpa salat yaitu yang dilakukan di khutbah Jumat dia di sholat Jumat tetapi di khutbahnya khatib melakukan istisqah dan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada istisqah yaitu doa meminta hujan tetapi tanpa melakukan sholat yang dimaksud atau dinamakan dengan sholat istisqah kita masuk ke bab yang pertama bab tentang sholat al istisqah Uh, hadis yang pertama itu hadis Abdullah bin Zaid Al-Mazini radhiyallahu taala anhu ia bercerita kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-musalla ini juga istilah musalla sebagaimana dalam dua hari raya musalla di salat isyak juga musalla yang musalla di sini adalah mustalah istilah uh, agama bukan istilah orang kita karena musolla yang dimaksud oleh oleh orang kita adalah tempat sarana ibadah bagi kaum muslimin di bawah masjid artinya lebih kecil dari masjid yang tidak dilakukan di dalamnya salat Jumat ini namanya musolla sementara musolla yang dimaksud oleh hadis ini adalah atau hadis salat Jumat eh salat dua hari raya adalah lapangan adalah lapangan nabi kata Abdullah bin Zaid keluar ke musalla fastasqa maka dia melakukan istisqa melakukan istisqa yaitu paket dua rakaat salat kemudian berikut doanya berikut doa dan khutbahnya kemudian dalam proses meminta itu beliau melakukan wahaw ridaa beliau membalikkan selendangnya membalikkan membalikkan selendangnya pakaian bagian atasnya karena memang kebiasaan e, pakaian e, para sahabat dulu biasanya dan yang sering mereka pakai adalah e, seperti pakaian ihram seperti pakaian ihram ini pakaian yang biasa mereka pakai e, sehari-hari yaitu seperti pakaian ihram sarung yang disarungkan di bawah kemudian selendang yang ditutup menutup bagian atas tubuh mereka dalam surat istisqa itu Nabi ketika meminta berdoa meminta hujan beliau membalikkan ridaknya itu pakaian bagian atasnya itu yang awalnya misalnya bagian atasnya si A misalnya si B bagian bawah yang menyentuh kulitnya kemudian dibalikkan yang B nya di bagian atas yang tidak menyentuh kulitnya itu yang maksud dengan membalikkan dan di sini hinastak balal kiblah ini juga termasuk sifat berdoa setelah selesai sholat setelah selesai khutbah Nabi saw menghadap kiblat dan membalikkan pakaian bagian atasnya itu kemudian dia meminta pembalikan membalikkan pakaian ini kata para ulama eh, merupakan eh, eh, pernyataan kepada Allah pengakuan kepada Allah bahwasanya kita keadaan yang meminta itu benar-benar sudah terbalik atau dibalikkan 180 derajat yang awalnya banyak dosa yang awalnya lalai dari Allah kemudian ketika itu kembali kepada semula yaitu kepada ketaatan ingat kepada dosa menyesali dosa dan berupaya untuk bertobat ini yang dimaksud dengan uh, membalikkan itu membalikkan keadaan dari banyak dosa dari banyak kelalaian kembali kepada ketaatan dan ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala inilah antara sifat uh, yang dijelaskan dalam hadis ini dari istisqa yang pertama suratnya di lapangan kemudian uh, adanya surat dua rakaat kemudian setelah itu ada berdoa, kemudian membalikkan pakaian kalau kita tidak bisa, misalnya pakaian yang kita pakai sekarang ini, apapun yang bisa kita balikkan, walaupun peci walaupun peci yang misalnya sekarang ini seperti ini posisinya maka kita bisa balikkan dengan posisi yang terbalik seperti ini artinya membalikkan apa yang kita pakai dan itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW sebagai pembuktian kehadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya kita telah merubah keadaan kita yang lupa yang banyak dosa kepada ingat kepada Allah dan meninggalkan dosa ya ini yang dijelaskan dalam hadis yang pertama ini kemudian kita lihat hadis yang kedua Uh, dari sahabat yang lain uh, Nabi SAW keluar menuju musalla fastasqa wastaqbala alqiblah wa qala baridaah wa shalla berarti ada dua rakaat tambahan di sini jelas bahwasanya salatnya dua rakaat salatnya dua rakaat kemudian hadis yang ketiga bunyinya hampir sama dengan hadis yang kedua dan yang pertama tadi dan hadis yang terakhir ya. ketika ini, ini penegasan ketika berdoa itu Nabi SAW yang awalnya berkhutbah setelah sholat kemudian dia membalik dan mengarah ke kiblat dan membelakangi jamaah membelakangi jamaah kemudian dalam saat itu dia berdoa wastaqbalal qiblah dan menghadap kiblat dan membalikkan pakaian bagian atasnya dan di sini ada pendahuluan dan pengakhiran. Di sini jelaskan kemudian dia solat, kemudian dia solat. Dalam prakteknya para ulama menjelaskan solat yang didahulukan kemudian khutbah, setelah itu baru berdoa, baru berdoa. Itulah sifat solat istisqa. Kemudian eh, nanti akan ada penjelasan tentang adanya isis kok tanpa sholat adanya isis kok tanpa sholat artinya ada yang hanya yang do, yang ada hanya doa saja tetapi tidak ada sholatnya ke musola tidak ada praktek sholatnya ke lapangan dan kejadiannya di zaman Nabi saw ketika beliau khutbah Jumat dan datang orang Arab Badui terlambat kemudian dia masuk masjid dan melangkah terus sampai ke tengah-tengah masjid, lalu beliau ber, berkata dengan suara lantang, sementara Nabi di atas mimbar, Nabi di atas mimbar dan sedang berkhutbah Badui ini pun dengan suara lantang memanggil Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berarti ketika mendengar ada suara tandingan, para sahabat kan terpengaruh atau uh, uh, ter, uh, ter, uh, ter, terbagi perhatian mereka dan mereka menyaksikan apa yang disampaikan oleh Arab Badui ini, beliau mengatakan eh, tanaman sudah banyak yang mati. Pokoknya seperti keadaan ketika kering di ini dilaporkan oleh Arab Badui ini kepada Nabi, dan beliau mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, udhul Allah Berdoalah engkau kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Maka seketika itu Nabi menengadahkan tangannya, menengadahkan tangannya. Ini diantara sifat doa isisqa yaitu mengangkat kedua tangan mengangkat kedua tangan baik dalam dalam salat Jumat atau ketika khutbah Jumat ataupun dalam salat isisqa itu sendiri ketika khutbah Jumat itu Nabi menengadahkan tangannya mengangkat tangannya dan meminta hujan kepada Allah saat khutbah Jumat belum selesai khutbah lagi Tapi saat khabaj Jumat yang dipotong oleh orang Badui tadi, Nabi mengangkat tangannya dan meminta hujan kepada Allah. Allahumma arghizna, Allahumma arghizna dan seterusnya dari lafaz-lafaz doa istisqa. Ini bab yang pertama, kemudian kita lanjutkan bab yang kedua, mengangkat tangan saat berdoa minta hujan. Ini pembahasan kita tadi di antara sifat doa istisqa itu adalah mengangkat tangan. Kenapa penetapan ini? Karena memang para ulama memberikan penjelasan yang yang gamblang bahwasanya mengang, mengangkat tangan dalam berdoa ini asal hukumnya adalah masyru' disyariatkan oleh Rasulullah SAW ketika berdoa mengangkat tangan tetapi mereka merincikan mengangkat tangan ini Bila mana ada doa yang dilakukan oleh Nabi Dan beliau tidak mengangkat tangan dalam berdoa tersebut Maka tidak ada syariatnya mengangkat tangan Walaupun asal mengangkat tangan ini disyariatkan ketika berdoa Tetapi ada doa tertentu dibaca oleh Nabi di waktu tertentu Dalam kesempatan tertentu tetapi dalam sifat doa tadi Nabi tidak mengangkat tangannya Maka sunnahnya tidak mengangkat tangan Dan banyak doa-doa yang tidak mengangkat tangan Seperti doa Setelah azan Doa setelah azan Nabi tidak mengangkat tangan Doa setelah berwudu Nabi tidak mengangkat tangan Tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan Nabi mengadakan tangan Padahal doanya diriwayatkan di, 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 oleh para sahabat Nabi SAW Ketika masuk masjid Ada doa? Ada Tetapi Nabi tidak mengangkat tangan Mau tidur? Mau masuk Thailand? Semua doa Semuanya doa Permintaan kepada Allah SWT Ketika ada doa-doa yang Nabi berdoa Diriwayatkan Nabi berdoa dan Nabi tidak mengangkat tangan Maka sunnah tidak mengangkat tangan Bila mana ada doa secara umum Setelah selesai di antara dua e, azan Atau setelah salat sunat Menunggu datangnya iqamah Kita berdoa Atau kita berdoa di tengah malam Atau kita berdoa yang Nabi tidak menetapkan doa waktu doa di situ Tapi sebagai Anjuran untuk mem mem menggunakan waktu apapun untuk berdoa dan kita berdoa maka kita boleh untuk mengangkat tangan dan sunnah mengangkat tangan karena asalnya memang mengadakan tangan asal berdoa itu mengadakan tangan tetapi bila mana ada kesempatan seperti doa khutbah jumat doa khutbah jumat Nabi saw disampaikan oleh para sahabat karena Nabi ketika khutbah jumat para mata semua para sahabat melihat kepadanya tidak akan mungkin mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh nabi di atas mimbar ketika berdoa setelah khutbah Jumat atau penutup khutbah Jumat. Nabi kata dalam semua sifat khutbah Jumat nabi itu hanya berdoa dan tidak mengangkat tangan seperti mengangkat tangan dalam berdoa yang lain yaitu menengadakan tangan ke atas. Tetapi justru yang disifatkan adalah mengisyaratkan ke langit, artinya menunjuk ke langit. Men men menunjuk ke langit menunjuk ke langit dengan jari telunjuknya. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika berdoa doa khutbah Jumat. Ini dalil yang dijelaskan oleh ulama. Walaupun memang kemungkinan ada yang berdoa dengan mengadakan kedua tangan, kita juga uh, tidak mengatakan ini sebuah penentangan yang sangat besar terhadap agama tidak. Tetapi kita harus mengetahui sifat ibadahnya Nabi SAW untuk kita contoh. Ya, kembali kita kepada doa istisqa ini termasuk Doa yang Nabi mengangkat tangan ketika berdoa tersebut adalah ketika dia meminta hujan. Baik ketika khutbah Jumat atau ketika sholat istiqa, istisqa itu sendiri. Jadi di sini kita dengarkan hadisnya yang pertama dari Anas radhiyallahu taala ia berkata itu melihat menunjukkan bahwasanya para sahabat itu menyaksikan. Anas mengatakan saya melihat. Saya melihat kata Anas Rasulullah SAW Nabi SAW Yarfa'u fid du'a Mengangkat kedua tangannya Ketika berdoa Hatta yura bayadu ib'tay. Saking tingginya dia mengangkat tangannya Sampai tampak putihnya kedua ketiak Nabi Ini menunjukkan bahwasanya Yang ia pakai adalah pakaian selendang tadi selendang yang tadi rida yang dibalikkannya tadi dia adalah seperti selendang ihram. Kalau ketika kita berihram kita selendangkan pakaian ihram bagian atas itu ketika kita menengadahkan tangan apa yang terjadi? Akan tampak ketiaknya. Dan ini yang diceritakan oleh Anas bin Malik. Saking tingginya Nabi menengadahkan tangannya sampai nampak putih yang ketiak Nabi SAW oleh Anas bin Malik. Bayangkan para sahabat itu sangat-sangat teliti dan ia di sini menegaskan itu dia melihat Nabi SAW menengadahkan tangannya setinggi tingginya dan cerita ini ketika doa istisqa ketika doa istisqa kemudian ini juga hadis yang kedua Anis Anas bin Malik radhiyallahu taalaan bahwasanya Nabi meminta hujan berdoa minta hujan fa fa ila fa maka nabi mengisyaratkan dengan kedua dengan punggung kedua tangannya ke arah langit ya ini bukan doa tolak bala tetapi ini di antara sifat mengangkat tangan nabi dalam salat istisqa seperti yang disaksikan oleh Anas bin Malik ini Bahwasanya Nabi mengisyaratkan seperti yang kita lihat dalam terjemahannya, lalu beliau menghadapkan punggung tangannya ke langit. Ini juga diantara bentuk Nabi mengangkat tangan ketika isyiskoh, ketika isyiskoh. Ya, mengangkat tangan seperti itu. Dan ini hadis sahih dalam Sahih Muslim tentunya. Kemudian hadis kedua, eh, ketiga, keempat dan keempat ini sama dengan hadis yang pertama dan empat buah hadis seputar mengangkat tangan dalam doa sisqa baik itu melalui berikut dengan salatnya atau hanya sekedar meminta doa meminta hujan saja dalam event atau momen apapun mungkin dalam khutbah Jumat maka syariatnya adalah atau sunnahnya adalah mengadahkan tangan ketika berdoa meminta hujan dan ini bab yang kedua yang bisa kita baca pada kesempatan ini wallahu taala alamu wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh